Halo, sebentar. Ana mau kasih pengumuman untuk Anda, peminat. Ini contoh tamu tak diundang. Jauh-jauh datang dari Ambon naik kapal. Berapa hari? 3 malam. Tiga malam. Terus turunnya berarti di? Di Pelabuhan Perak. Terus dari Perak ke terminal? Bukasi. Berapa? Naik apa? Naik bis. Naik bis. Terus nginep di Bungurasi dari jam berapa? Dari jam 8:30 apa? 8:30. Iya. Ini pemirsa ya. Ana mau kasih contoh. Untuk Anda yang nekat datang, nggak mau, Ana nggak mau. Ini maksa. Jadi pasien ini dari Ambon sudah menginap di terminal dari semalam, naik kapal 3 hari 3 malam ya. Terus kemudian nyampe di terminal, sampai di terminal tahu-tahu bilang kalau udah ada di terminal dan jauh-jauh dari Ambon minta dikerjakan. Beliau sudah pernah WA Ana bilang kalau mau datang. Sudah dikasih koridornya. Kalau pesan harus sebut data. Beliau sudah sebut data. Terus harus pastikan tanggal dan jamnya. Jamnya nggak sebutkan jam berapa. Ya. Sudah, Ana cuek. No reckon, kalau orang Surabaya bilang. Terus di situ sudah tercantum di BCA-an. Harus bayar untuk mendapatkan alamat detail. Tidak bayar. Sudah, Ana sudah nggak anggap, chatnya Ana hapus. Tahu-tahu semalam ngabarin sudah sampai terminal. Ana tanya, Anda sudah bayar belum? Saya nggak tahu, Mbak Ana. Oke, besok saya kerjakan. Malamnya Ana tanya lagi, Anda sudah bayar belum? Kalau pakai ini, harusnya dia tanya, rekeningnya mana Mbak Ana? Nah, Ana orangnya nggak maksa. Jadi kalau jawabannya sepertinya nol, Ana nggak akan kasih rekening, artinya tidak akan kasih alamat. Jam 4:30 ya, iya, 4:30. Muter-muter cari Ana, nggak ketemu. WA terus, katanya muter-muter. Nih orangnya nih nggak kelihatan nih mana tangannya aja. Nih pas datang jelek lagi fisiknya. Minta dikerjakan dari 4:30. Ini sekarang jam berapa? Lihat. Jam 6 kurang 10. Syukur. Dari semalam datang, ini sekarang baru ketemu Ana. Tak marahin habis-habisan. Bayar aja enggak. Pas nyampe sini, nah saya enggak tahu sih mau bayar kemana. Harusnya pas WA itu tanya, oh iya saya harus bayar kemana. Kalau Anda takut tertipu misalnya itu wajar. Karena bisnis Ana kan lebih dikenal di online ya. Tapi kalau Anda takut tertipu, ya jangan jauh-jauh datang. Pakai ini, takut tertipu kok jauh-jauh datang. Kalau nggak mau transfer, ngapain datang? Gitu. Padahal sudah jelas peraturannya. Kalau minta dikerjakan, harus tentukan dulu. Setelah isi data, tinggi, berat badan, usia, keluhan, dan berangkat dari mana, tentukan. Minta kapan, jam berapa. Kalau Anda sudah deal, oh ya kosong, bisa. Pasti Anda kasih AC untuk Anda transfer. Kalau tidak transfer, Ana tidak punya kewajiban untuk kerjakan. Ini datang 3 hari 3 malam. Kemudian muter-muter di sekitar terminal cari Ana. Ya enggak ada lah, Ana tidur. Karena dia enggak bayar. Sekarang Ana harus cancel pasien dari untung dekat sekitar sini, jadi bisa di-cancel untuk kerjakan dia. Itu dulu gambaran. Tidak semudah yang Anda bayangkan untuk minta diterapi. Peraturannya ketat, bayarnya mahal, rewel. Harus ada persyaratan ini, itu, dan bayar di muka. Kalau Anda tidak mau, tidak usah. Cari tempat lain, 150 ada, pijet enak diginiin. 300 ada, pijet sebentar dikasih obat. 600 ada, pijet sebentar di kop. Banyak di luar, silahkan keluar. Di sini mahal, gak diapa-apain, dimarahi. Bener gak? Iya, dimarahi.
Nih, sekarang Ana sudah cek. Coba lihat. Tangannya. Tangan masa handphone. Jelek sekali. Sudah jelek. Pas WA-nya juga ngawur. Datang enggak pesan dulu. Ini tamu tak diundang. Jelek banget. Tuh. Keluarnya apa? Cepat keluar. Nah, keluar cepat loyo. Cepat keluar, cepat loyo. Cepat keluar, cepat loyo. Tapi ininya tidak cepat tanggap. Dikode, bayar dulu, bayar dulu, bayar dulu. Tetap saja. Enggak paham. Mau minum apa? Sudah makan, sudah minum tadi. Di mana? Di warung jamur pot gitu. Itu mahal. Enggak, cuma di pinggir aja. Oh, yang di pinggir, bukan yang dalam. Belum buka. Belum buka. Itu mahal itu. Aku pernah ke situ. Ya, peringatan untuk Anda yang berminat. Ikuti koridor. Kalau hubungin Ana, Ana tidak terima telepon. Tidak terima SMS. Hanya via chat di WA. Sudah tinggal, Mbak, saya minat. Tinggi, berat badan, usia, keluhan, berangkat dari mana. Kemudian kapan Anda minat, dicocokkan dulu. Kalau oh ya, jadwalnya kosong. Tanggal berapa, jam berapa. Sudah deal, pasti Anda kirim AC untuk Anda transfer duluan. Artinya Anda kunci slot. Supaya di jam itu Anda tidak kasih ke orang lain. Selama Anda ini itu WA. Terus kemudian tidak transfer di muka. Tidak bersedia transfer. Anda sudah kasih kode, harus bayar di muka ya. Untuk alamat detail diberikan nanti. Dan Anda tidak bayar, nggak usah chat ini itu. Nggak akan dibalas. Kalau kebanyakan chat nggak akan dibalas. Malah diblokir, iya. Terakhir chat, apa aku bilang? Sebelum bilang sampai terminal, apa aku bilang? Coba lihat chatnya. Sudah dihapusin. Hah? Sudah dihapus ya? Sudah dihapus. Sama, aku juga tak hapus. Takutnya ketahuan istri. Ya, ini kan kejutan dong. Nah, kejutan ya kalau ada hasil. Jelek kayak gitu kejutan. Di sini loh kejutan, tak marahi. Barangkali kalian berhasil kan? Oke, okay, belum transfer ya? Belum ya. Belum transfer ya? Belum. Bayar di muka. Bayar di muka. Sadis kan? Galak kan? Jangan kesini. Hah? Duh, masih tanya berapa lagi? Itu dibaca. Kurang lagi? Hah? Enggak. Enggak. Berapa? 10. Kan bantu cek. Hah? Bantu cek. Dibantu cek, dihitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sadis. Ini enggak. Kita cari alamat ini terus sampai di syukur. Dia setel live Ana terus untuk cari alamat. Enggak bakal. Sampai berapa banyak sampai di enggak pernah enggak. Salah sendiri. Itu dulu ya. Ana mau kerjakan pasien dari Ambon yang nekat datang. Tahu-tahu datang tanpa diundang. Ini untuk peringatan Anda yang berminat. Kok galak amat sih? Emang, apalagi nanti di kamar. Tak hajar dia. Rusak kayak gini. Sudah ngikutin senam Ana belum? Sedikit-sedikit. Eh? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Sudah berapa hari? Paling satu mingguan, Pak. Satu minggu? Iya. Kenapa minat kesini? Minat. Ada di WA-nya kan kayaknya kan langsung ada bukti-buktinya semua. Mana di WA ada? Ada itu, di WA yang ada bukti yang... Oh, status. Di status. Status di WA. Di story itu. Nah, sebelum masuk WA kan nggak bisa lihat story. Kenapa yakin kesini jauh-jauh dari Ambon? Yakin. Aku pengen sembuh, Mbak. Yakin. Fisik nggak mendukung, yakin. Sulapan emang. Suka minum dingin? Jarang-jarang dingin. Jarang. Aktivitas? Angkat-angkat. Angkat apa? Kerja di bengkel. Ya, kerja? Berdiri. Jongkok, berdiri jongkok gitu aja. Berdiri jongkok. Ya, itu kayak dihukum itu anak SD berdiri jongkok. Jalan-jalan. Angkat-angkat apa? Enggak angkat apa-apa.
Dia tadi bilang angkat-angkat apa? Kecil-kecil, plat-plat gitu aja. Gitu dibilang angkat-angkat. Kecil-kecil, angkat-angkat enggak angkat itu. Terus olahraga, lo situ sendiri yang bilang angkat tuh. Ya, angkat. Tadi bilang angkat-angkat. Terus olahraganya apa? Terakhir kapan? Olahraganya paling satu minggu yang mau datang ke sini aja. Olahraganya jarang olahraga. Tahu Ana sejak kapan? Sejak paling satu bulanan apa, Mbak? Ini gemes ini pasien, Mbak tolong dong udah nyampe sini. Mbak aku udah sampai terminal. Mbak ini aku udah muter-muter cari alamat. Syukur tak bilang, tak marahi terus dia. Siapa yang suruh datang? Ya, saya cuma minta Anda untuk ikuti aturan saat berminat. Gak minat, gak apa-apa. Semalam ada 3 orang yang minat. Ini dia nih yang sudah ngabarin di terminal. Ana cuekin, biarin dulu. Satu dari Kedong Doro. Ketiga, pasien yang sudah 3 kali datang. Itu pun pasien ini juga bodohnya. Sudah sering kali datang. Kenapa waktu Ana ketus, Ana bilang harus transfer dulu, harus transfer dulu. Malah dia cuma WA, Mbak aku kapan, aku kapan. Pas kok nadanya kayak sok kenal. Pas tak suruh kirim foto, Ana suruh kirim foto. Mas coba kirim foto. Loh, kok dia, ngapain baru bilang gitu kalau sering datang. Akhirnya ya semalam Ana gak kerjakan dia, tapi kerjakan pasien yang sudah 3 kali datang. Semalam kedatangan keempat gitu. Dan Ana tegur terpaksa, Mas sampean sudah masuk kriteria penolakan. Meskipun sering datang, kalau fisiknya tambah lama tambah rusak, berarti tidak ikutin saran Ana, tidak mau berolahraga, gak usah datang lagi. Ini juga peringatan untuk pasien yang pernah datang meskipun bolak-balik, bahkan 7 kali datang. Ada tuh pasien Ana yang 7 kali datang, 5 kali datang. Kalau hari demi hari pas datang fisiknya tambah rusak, artinya Anda tidak mau olahraga, jangan datang ke bengkelnya. Bengkelnya kesulitan karena Anda tidak datang bawa spare part-nya yang rusak minta dibenahi. Kalau dari keseharian cenderung merusaknya, bengkelnya kesulitan, mending jangan datang. Kali ini Anda galak.